Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunyana. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adamana fa'afi ulami fi darin yamin wa syu'batu sadisata asyarata al-bukhlu bidinil islami. Cabang iman yang ke-16 adalah pelit dengan agama Islam. Ini pelit dengan agama Islam, bakhil dengan agama Islam. Maksudnya bagaimana? Ka'ayyakunal qatlu wal idkhalu fil nari ahabba ilai min ad-dukhuli fil kufri. Maksud pelitnya begitu. Ka'ayyakunal qatlu seperti bahwa dibunuh, wal idkhalu fil nari masuk neraka, ya, masuk api, masuk ke dalam api, ya. Maksudnya masuk ke dalam api ahabba itu lebih dicintai kepadanya minadukhuri fil kufri daripada masuk dalam kekufuran. Jadi dia lebih senang dibunuh, lebih senang masuk ke dalam api daripada kufur, daripada kafir. Wa ya'rifu anna dinahu a'azzu 'alaihi min jami' auladi wa umurihi. Dan dia tahu bahwasanya agamanya lebih mulia atasnya daripada sekalian anak-anaknya dan harta-hartanya. Wa huqiya, dan telah diceritakan anna Umar bin Abdul Aziz, bahwasanya Umar bin Abdul Aziz fi waqti khilafatihi, pada waktu kekhilafahan beliau, pemerintahan beliau, arsala jama'atan, beliau pernah mengutus satu jamaah ila Rumi, ke Rum, li ajlil ghazwi, untuk perang, karena untuk perang dikirim satu pasukan. Fan azamu, lalu mereka mundur, kalah. Mereka kalah. Jadi dipukul mundur mereka oleh lawan. Wa usira 20 shakhsan minhum, dan ditawan 20 orang di antara mereka. Wa amara Qaisuru Rumi wahidan minhum, dan memerintahkan oleh Kaisar Rum akan satu di antara mereka, ayyadkhula fi dinihi, agar ia masuk ke dalam agamanya, agama Kaisar. Wa ya'budu sanama, dan dia sembah berhala. Wa qala, dan dia berkata, indakhalta fi dini, jika engkau masuk ke dalam agamaku, wa sajadta li sanami, dan engkau sujud kepada berhala, aja'aluka amiran, aku akan jadikan engkau raja. Fi baldatin azimatin, di negeri yang besar. Jadi diangkat sebagai ketua daerah. Diangkat raja, ketua daerah. Menjadi ketua daerah. Apa seperti gubernur gitu ya. Aku akan jadikan engkau ya raja, pemimpin di negeri yang besar. Wa utika, ya ini kayak kurang iya nih, mudah-mudahan yang benar tambah iya nih. Ya. Ditambahin ya wa utika itu al ilma. Mm-mm.
dan aku akan berikan kepada engkau ilmu. Aku akan berikan kepada engkau ilmu. Wal khul'a dan khulu' dan wanita. Maksudnya ini jawab tadi, jawab in. Maksud beliau ini, ya, jawab in. Daripada aja'aluka ini. Aja'alka. Ya, karena dia fi'il madi di sana, maka dia nanti jawabnya enggak usah mati. Berarti di sini wa'utika ada ya-nya gitu. Wa'utikal ilma, dan aku akan berikan kau ilmu. Wal khul'a, dan wanita untuk bersenang-senang. Wal ku'usa, dan gelas arak. Gelas isinya ada arak. Wal buqa, dan ya, trompet. Ya. Trompet. Aku akan berikan kau trompet. Ya. Trompet komando, ya. Wa in lam tadkhul fi dini, dan jika engkau tidak masuk dalam agamaku, aktul, ya, aktulka, ya, aktulka, wa adribu unuka kabisaifi, ya, aktulka, wa adrib unuka kabisaifi, aktulka, aku akan bunuh engkau, wa adrib unuka kabisaifi, aku akan pukul, aku akan tebas batang leher engkau dengan saif, dengan pedang. Dibilang begitu. Faqala, maka ia berkata, la abi'u dina bidunya, aku tidak jual agama dengan dunia. Aku enggak jual agama dengan dunia. Fa'amara biqatlihi, lalu ia memerintahkan dengan membunuhnya. Fakutila, ia pun dibunuh fil midani, di medan, di lapangan. Waduriba, dan dia, ya, dipukul, ditebas, unukihi, akan batang lehernya, bisaifi, dengan pedang. Fadara ra'su fil midani, lalu muter palanya di lapangan. Wa kana yaqra'u, dan adalah ia membaca hazil ayat ini, ayat, ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhan engkau dengan penuh redo, lagi diredoi, masuklah engkau dalam kelompok hamba-hambaku, dan masuklah engkau dalam surgaku. Tadi kan dibilang begitu, ya, apa, dibunuh, masuk ke dalam api lebih dicinta daripada masuk ke dalam kekufuran, ya, biarlah batang lehernya ditebas, bersimbah darah, yang penting masih tetap beriman. Fagodiba, lalu marahlah Kaisar wa khazasani, dan diambil yang kedua. Marah. Kenapa? Karena ini orang kagak ikut apa yang dia mau. Wa qala, dan dia berkata, udkhul fi dini, udkhul, masuklah engkau dalam agamaku, masuklah engkau dalam agamaku, aja'aluka amiran fi misra kaza, aku akan jadikan engkau pemimpin, raja di kota Mesir sana. Wa illa, jika enggak, aktau anukaka, aku akan penggal leher engkau. Kama qata'tu, sebagaimana aku penggal unuka sahibika, leher saudara engkau itu, sahabat engkau. Faqala, lalu dia berkata lagi, la abi'u dina bidin, aku enggak akan jual agama dengan dunia. Fa in kana laka wilayatun qad ur-ra'si falaysa laka wilayatu qad il-imani, qad il-imani. Maka jika ada bagi engkau
kuasa, ya, wilayah kuasa memenggal leher, maka tidak ada bagi engkau kuasa memenggal iman. Boleh kau penggal leher, leher kepalaku, tapi kau tidak bisa penggal leher imanku. Subhanallah. Fa'amara biqati ra'si, lalu ia memerintahkan lagi dengan memenggal lehernya. Fakuti alal, dipenggal lehernya. Wadara, dan muter tuh kepalanya. Kama dara ra'su sahibihi salasa marratin, sebagaimana muter kepala temannya 3 kali. Muter. Habis dipenggal lehernya, lehernya muter. Subhanallah. Kan aneh itu. Habis dipenggal tuh kepalanya muter. Habis dipenggal kepalanya muter. Wa kana ra'su yaqra'u hadhil ayat, dan adalah kepalanya ini ngomong ini ayat. Baca ini ayat. Wa huwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah. Palanya yang udah lepas dari lehernya, dari badannya, baca ayat ini. Wa huwa fi 'ishatin radiyah, maka dia dalam kehidupan yang ridha. Fi jannatin 'aliyah, di surga yang tinggi. Qutufuha daniyah, buah-buahnya yang dekat. Subhanallah. Ini ditaruh di sini berarti apa? Benar. Imannya hebat-hebat. Ini baru kelihatan duit udah imannya udah telap. Fa waqafa 'inda ra'sil awwali, lalu berhentinya di kepala yang pertama. Fa ghadiba, lalu marah. Kaisarnya marah. Ghadaban syadidan, dengan marah yang sangat. Wa amara, dan dia perintahkan lagi nih kaisarnya. Ayyukhadha salisu, agar diambil orang yang ketiga. Wa qala, dan dia berkata, ma taqulu anta, apa yang engkau akan katakan? Hal tadkhulu fi dini, apakah engkau akan masuk dalam agamaku? Wa aj'aluka amiran, dan aku akan jadikan engkau seorang raja. Fa adraqathu syaqawatu, lalu orang itu mendapati kecelakaan. Celaka orang ini. Wa qala, dan dia berkata, dakhaltu fi dinika, aku masuk dalam agama engkau. Mau ditawarkan dia. Karena takut tuh. Takut dipenggal, melihat saudaranya dipenggal lehernya. Aku mau dah masuk ke dalam agama engkau. Wa akhtartu dunya al akhirati, dan aku pilih dunia atas akhirat. Fa qala kaisar, berkata kaisar li waziri, kepada menterinya, uktub lahu misalan, buatkan untuknya misal, contoh. Wa atii khul'an wa ku'usan wa ilman, berikan kepadanya wanita, ya, wanita untuk ya bersenang-senang, ya, wanita penghibur. Wa ku'usan, dan berikan kepadanya ku'usan, gelas arak yang berisi arak. Wa ilman, dan ilmu. Faqala waziru, berkata oleh menterinya, ya maliku, wahai raja, kaifa u'tihi bighairi tajribatin, bagaimana aku dapat memberikan dia dengan tanpa ujian? Masa aku beri-beri aja tanpa ujian, wahai raja? Tanpa uji coba, enggak ada diuji, oh, dikasih-kasih aja, gimana? Wa qala al-wazir, lalu berkata menterinya, qul la'u, katakan kepadanya, in kunta sadiqan, jika engkau benar, fi kalami, kepada kalam engkau, faktur rajulan min as'abika, bunuhlah laki-laki daripada sahabat-sahabat engkau itu. Nusaddiq, ya, kalah, maka niscaya kami akan benarkan kalam engkau. Coba, berani gak kira-kira kamu bunuh itu dia? Kalau kamu bunuh, aku benarkan kalam engkau. Aku benarkan omongan engkau.
Fa akhazal mal'unu, lalu orang yang dilaknat itu mengambil wahidan satu min ashabihi, daripada sahabat-sahabatnya. Faqatalahu, lalu dia bunuh sahabatnya itu. Fa amara maliku al-wazira, lalu raja itu memerintahkan menterinya ayaktubalahul misala, untuk menulis kepadanya ya contoh. Faqala al-waziru, lalu berkata menterinya lil maliki kepada rajanya, hadza laisa minal aqli, ini enggak masuk akal. Ini enggak masuk akal. Antusaddiqa kalamahu, bahwa engkau benarkan omongannya. Kenapa? Fa innahuma wa'a haqqa akhihi, karena sesungguhnya tidaklah dia menjaga akan hak saudaranya. Alladzi wulida ma'ahu wa nasya'a ma'ahu, yang dia telah lahir bersamanya dan dia tumbuh bersamanya. Fa kaifa yar'a haqqana, dia yang udah lama aja tuh lahir bersama dia, dari lahir hidupnya udah lama bersama-sama dia, tumbuh bersamanya, dia enggak jaga hak saudaranya, bagaimana kita yang baru ketemu? Fa kaifa yar'a haqqana, maka bagaimana dia akan menjaga hak kami? Fa amara biqatlihi, lalu raja itu membunuhnya. Fa quti'a ra'suhu, lalu dipenggal lehernya. Wadaro fil midani salasa marratin, dan muter palanya di lapangan tiga kali putaran. Wa kana ra'su yaqra'u hadzal ayata, palanya membaca ayat ini. Afa man haqqa 'alaihi kalimatul azabi, afa anta tunkidu man finnar. Palanya ngomong kayak begini, baca ayat ini. Maka siapakah yang hak atasnya kalimat siksaan? Apakah engkau dapat menyelamatkan orang yang ada di neraka? Artinya nih orang ini masuk neraka. Ini ya jadi pelajaran buat kita. Jangan kita gampang kegoda dengan dunia. Tadi kan dunia tampangnya manis tuh. Kagak dibunuh, enggak taunya dibunuh. Kita pun begitu menghadapi dunia. Dunia itu tipuan. Fawaqafa fi tarafil midani, lalu berhenti itu dia di pinggir lapangan. Palanya berhenti di pinggir lapangan. Palanya berhenti di pinggir lapangan. Walam yahdur inda ra'saini, dia tidak hadir di sisi dua kepala tadi. Fasara ilal azabillah, maka jadilah ia kepada siksaan Allah Ta'ala. Na'udzubillah minadolal, kami berlindung kepada Allah dari kesesatan. Wallahu a'lam bishawab.